Mundur deh, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai usulan PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang mengusulkan agar dibentuk pansus sumur resapan. Jadi ada usulan seperti itu dari PSI. Karena kalau kita melihat teman-teman, kemarin ada mobil dari ketua DPP PSI ini kejeblos dalam sumur resapan. Hanya karena itulah kalau saya melihat kenapa harus dibentuk pansus sumur resapan. Dan tidak semua setuju teman-teman tentunya dengan sikap dari PSI ini. Ada satu pendapat dari ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengenai usulan PSI. Katanya ini adalah bagian dari membentuk konten seperti ngeprank itu teman-teman, di YouTube kan ada prank itu. Nah ini apakah ini seperti itu? Coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Kompas. Wakil Ketua DPRD DKI tuding PSI sengaja buat konten mobil kejeblos sumur resapan. Ini kalau buat konten YouTube menarik teman-teman. Mobil PSI kejeblos dalam sumur resapan. Berarti kalau membuat konten biasanya kan perlu settingan. Jadi kalau settingan itu namanya sudah rekayasa. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menuding Partai Solidaritas Indonesia PSI sengaja membuat konten mobil kejeblos sumur resapan di kawasan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu pekan lalu. Pasalnya, menurut Taufik, hanya mobil ketua DPP PSI yang terperosok dari ratusan mobil yang lalu-lalang di wilayah tersebut. Kenapa harus PSI, teman-teman? Yang kejeblos, kenapa kok tidak yang lain? Dia bikin konten seperti YouTuber, begitu loh. Lo, bayangin coba, se-Jakarta cuma dia PSI yang kejeblos. Kira-kira lah, kalau mau buat sensasi yang beresin dikit lah, kata Taufik saat dihubungi melalui telepon Rabu 15 Desember 2021. Menurut Taufik, jika dilihat dari foto video yang ada, pengemudi seperti sengaja membuat konten mobil yang terperosok ke dalam sumur resapan. Ini seperti membuat konten teman-teman, begitu jelas video dan fotonya. Berarti kan perlu penjelasan lebih lanjut dari PSI, apakah dia sedang membuat konten kreator di YouTube teman-teman. Orang ada 100 mobil lewat di situ, udah gitu lewat-lewat aja dia sendiri kejeblos, dia berhenti, dia foto atau di videoin, dia upload, memang dia bikin konten, ucap Taufik. Taufik menyebut PSI berusaha mencari sensasi, dia kan memang mau cari panggung di mana-mana gitu. Nggak apa-apa, dia manggung aja terus. Lama-lama orang juga bingung, karena cuma dia aja yang kejeblos, kata Taufik. Banyak orang yang lewat, yang kejeblos hanya dia. Loh, kenapa dengan PSI ini, teman-teman? Sebagai informasi, insiden sumur resapan yang ambles di kawasan Bona Indah terjadi pada Rabu, 8 Desember 2021 lalu. Salah seorang warga setempat bernama Arnold mengatakan, tutup sumur resapan yang ada di tengah jalan di perumahan Bona Indah Jebol sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu ada mobil warga lewat, kemudian jeblos. Mereka lupa meletakkan pembatas jagaan, kata Arnold saat ditemui di lokasi Kamis 9 Desember 2021. Memang biasanya teman-teman, kalau ada perbaikan jalan itu biasanya ada tanda, tanda bahwa jalan ini sedang diperbaiki, jalan ini ada pembangunan, sehingga masyarakat ini tidak bisa lewat di situ, harusnya kan begitu. Tetapi plang nama itu tidak ada di situ, katanya diambil orang, sehingga ada mobil dari PSI ini yang kejeblos di situ. Apakah karena memang masih belum kering
terkait tutup jalannya itu atau seperti apa. Tetapi memang kalau belum kering bisa kejeblos beneran teman-teman, karena memang belum kuat. Nah, apakah seperti itu atau seperti yang disampaikan oleh M. Taufik, ini adalah sebuah konten konten yang menarik sehingga nanti bisa diusulkan untuk menjadi pansus di DPR. Dan itu benar teman-teman, PSI mengusulkan pansus sumur resapan gara-gara mobilnya kejeblos di sumur resapan Pak Anies Baswedan. Seperti itu. Op. Saat itu kata Arnold, sejumlah warga setempat mengevakuasi mobil yang terperosok ke dalam mobil resapan itu. Tak lama mobil dievakuasi, hanya dua orang. Kemudian saya foto, saya munculkan di media sosial, kata Arnold. Jadi yang memfoto Arnold teman-teman. Nah ini kita lihat fotonya. Arnold Mamesah at Arnold 5508. Tragedi fakta setelah bak kolam resapan modular di Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan ditutup aspal, terjadi drama pada foto akibat kualitas pekerjaan dan pengawasan sembrono. Nah ini seperti kabarnya teman-teman terkait mobil yang terperosok. Jadi memang harus dievaluasi kedua belah pihak terkait pemilik mobil dan juga kepada kontraktornya. Apakah seperti itu atau bagaimana? Karena kalau tidak dikonfrontir, maka tidak akan selesai masalah ini. Ternyata mobil yang terperosok tersebut merupakan milik Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka. Isyana mengaku saat kejadian dirinya tidak ada di dalam mobil. Saya tidak ikut saat kejadian. Mobil sedang digunakan driver saya yang hendak membeli makan siang, kata Isyana dikutip Kompas TV Kamis 9 Desember 2021. Menurutnya, setelah membeli makan siang, dia melintas dengan kecepatan rendah, tiba-tiba roda kanan belakang mobil kejeblos. Proyek lubang peresapan air yang sudah selesai dikerjakan, imbuhnya. Isyana mengatakan, menurut penuturan sopirnya, tidak ada garis batas di sekitar sumur resapan. Ini bisa terjadi pada siapapun. Sebaiknya faktor kualitas dan keamanan diperhatikan betul dalam pengerjaan seperti ini. Jangan sampai ada korban dari pengendara yang melintas, jelasnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Isyana Bagus Oka, teman-teman, mengenai mobil yang terperosok dalam sumur resapan program dari Pak Anies Baswedan. Nah, kalau kita melihat pandangan dari M. Taufik tadi, ini mengatakan bahwa PSI ini sedang membuat konten, konten mobil kejeblos dalam sumur resapan. Kemudian sisi lain, menurut sopir, katanya dia melintas ke situ dalam keadaan kecepatan sedang, melintas di sumur resapan itu lalu kejeblos. Nah, makanya Pak Anies sudah menyampaikan teman-teman akan mengevaluasi terkait sumur resapan yang satu itu. Kenapa sampai kejeblos mobil dari Isyana Bagus Oka? Apakah kualitas pembangunan yang tidak sesuai standar atau karena faktor yang lain? Ini yang perlu dievaluasi. Dan Pak Anies sudah menyampaikan teman-teman akan mengevaluasi dan akan memberikan denda mereka yang melakukan pembangunan tidak sesuai dengan standar. Itu jelas disampaikan Pak Anies Baswedan. Dan kalau saya melihat kritikan yang disampaikan PSI ini kepada Pak Anies Baswedan ditanggapi biasa saja. Bahkan Pak Anies disebut sebagai gubernur pembohong, ini Pak Anies juga tidak menanggapi hal-hal seperti itu. Pak Anies hanya akan menunjukkan kerja, hasil karya, dan itu yang akan menjawab kritikan dari PSI, dari kritikan orang-orang yang tidak suka kepada Pak Anies Baswedan. Sehingga Pak Anies banyak mendapatkan penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini adalah bentuk kerja nyata dari Pak Anies Baswedan. Nah, kalau misalkan PSI mengkritik terkait sumur resapan itu sebenarnya digunakan untuk menanggulangi banjir di Jakarta atau paling tidak mengurangi genangan air di Jakarta. Dan program ini sebenarnya sudah ada gubernur-gubernur sebelum Pak Anies Baswedan, tetapi yang dikritisi ini Pak Anies Baswedan. Dan tidak apa-apa, kritik itu boleh saja, tetapi yang pasti bahwa Pak Anies akan menjawab kritikan itu dengan karya.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, balik ya.